lulus, nggak tahu kenapa, setelah pertandingan taekwondo itu, dia mutusin gue. Ya, sakit, ya sakit. Tapi gue udah move on sekarang. Itulah kalau lu pacaran sama cewek yang bisa nendang muka lu dalam satu detik. Ya mungkin dia emang gak cocok aja buat kamu. Aji, terima kasih ya kamu udah nemenin aku ngobrol. Biasanya kalau restoran udah sepi aku sendirian. Besok malam kamu bisa ke rumah aku. Nanti aku masakin makan malam buat kita. Besok ke rumah kamu? Mau aja sih. Tapi maaf banget sebelumnya. Gini. Aku tahu kamu pemilik restoran ini dan kamu head chef di sini. Tapi dari tadi kita ngobrol, kamu belum bilang nama kamu siapa. Mm-hmm.
Andre mau minum apa? Andre? Dari masa lupa, aku kan Eko. Oh iya, ini buat kamu, Dara. Sebentar, Eko. Maaf ya, Eko. Bukannya kita janjian ketemuannya itu besok? Iya sih sebenarnya. Jadi gini, tadi aku tuh janji ngelatih klien ke selebriti itu. Ya, tadi biasalah dibilang ada syuting atau promo apalah gitu. Aku juga sering sih diajak syuting. Ya, kapan-kapan aku ceritain kamu. Yang gak datang, ya aku pulang. Jalan pulang, aku ingat kamu. Kamu pernah bilang kan, kalau dulu rumah kamu sekitar sini. Bunyi apa tuh? Sebentar ya.
Maaf ya Ji, aku udah buat kamu nunggu. Kali ini akan lebih cepet kok. Andre mau minum apa? Maaf Dara, saya Rama. Ya ampun. Emangnya sebelum ini udah ada siapa sih? Kok kayaknya udah makan-makan gini? Dara siapa-siapa? Kamu udah makan? Mendingan kamu cobain masakan aku. Sih, aku masih kenyang. Gampang masak begini, tau gak? Kenapa lu? Diet. Ini gua kasih tau. Lu pengen kayak begini kan? Paling segini dong. Satu tau aja. Determinasi tuh penting. Gak gampang begini-gini. Perlu usaha. Usaha keras. Tahun lu udah jadi member di Bugar Fitness belum? Thank you.
Came up with some